Informasi lainnya, saudara, seekor kerbau milik warga yang akan disembelih pada acara keagamaan lepas lalu menabrak 5 orang yang melintas di jalan raya. Waduh, hancur. Kerbau lepas. Kerbau berbobot 100 kg lebih ini lepas dan berlarian di jalanan kota Balikpapan sejauh lebih kurang 2 km. Akibat kejadian ini, 5 orang warga yang mengalami luka ringan akibat ditabrak kerbau. Kerbau baru bisa dijinakkan warga dan terpaksa diikat dengan menggunakan tali tambang agar tidak lepas kembali. Ayo teman-teman, siapa yang punya kerbau ini lepas? Bukan ini, Pak.